Warnanya dia bisa berubah-berubah untuk harga museum murah. Ini udah cukup bagus banget ya. Cuman sayangnya karena banyak yang KW, kita terkadang susah membedakan produknya gitu nih. Kalau yang asli bisa lihat warnanya glossy nih. Glossy-nya bagus. Nah, ini guratannya juga ngebentuk dia. Bisa lihat di bawahnya nih ada segel HP-nya yang asli nih, ada kice pas ya. Ini bisa dibedain sama yang palsu, tidak sesempurna itu. Kemudian di kotaknya bisa dilihat nih ada segelnya. Jadi kalau yang palsu itu kotaknya tidak seperti ini warnanya, dia lebih pucat warnanya. Dari depan aja kelihatan tidak sebagus yang ini gitu. Nah, yang palsu juga itu hitamnya tidak seglossy dan segelap ini warnanya gitu, lebih pucat lah dia warnanya. Untuk mouse dengan harga semurah ini, ini udah sangat bagus ya, udah presisi ini. Enak lah buat gaming, ini bisa diatur DPI-nya ini. Ada tombol tengahnya nih, ada beberapa settingan, scrollnya juga lembut. Dan ini udah, untuk harga segini udah silent click loh. Dan responsif banget, bisa kita lihat responsif banget di sini nih. Dah cukup lah nih, digeserin juga apa namanya istilahnya, alasnya ini juga licin gitu, jadi enak mouse yang lari kemana, cocok buat gaming yang lari ke sana ke sini, butuh mouse murah dengan banyak fitur ini udah cukup wah. Nah, kalau yang asli juga ada kertas waranti ini nyampe 4 kertas ya. Kalau yang palsu itu tidak sebanyak ini kertasnya. Oke, bisa dapatin di tokopedia.com/lisensi antivirus. Terima kasih sudah mampir.